Kita amankan karena tidak dibekali dengan dokumen sama sekali. Kita amankan karena tidak dibekali dengan dokumen sama sekali. Itu merupakan kewajiban orang asing yang berada di Indonesia bahwa setiap orang asing ketika diminta oleh petugas imigrasi untuk menunjukkan dokumen kebangsaannya, dia harus kita amankan ke 23 orang tersebut karena pelanggaran keimigrasian yang mereka lakukan. Pengamanan terhadap 23 orang tersebut kita lakukan hasil dari pengaduan masyarakat yang kita tidak lanjuti secara cepat ya, sebelum mereka melakukan hal-hal lainnya dapat menyebabkan pelanggaran peraturan keimigrasian maupun peraturan lain di negara ini, karena tugas kami dan tugas kita semua tentunya adalah untuk menjaga tegaknya keberadaan negara Republik Indonesia.